Selamat pagi, Bapak. Ini mau tanya, Pak. Ini alamatnya rumahnya Bapak Erik di mana ya, Pak? Katanya ini apa? Jalan masuk jalan kecil gitu. Oh, rumahnya Bapak Erik ya, Pak ya? Iya, Pak. Mungkin Bapak tahu ini, soalnya ini orangnya sangat terkenal sekali di daerah sini katanya. Oh ini Pak, ini dari ini masuk ke gang kecil itu terus nanti ada pertigaan, nanti belok ke kanan terus nanti sampai ada kayak pasar kecil gitu Pak. Nanti rumahnya di daerah situ. Ini mau kemana Pak? Anu Pak, ini mau ke ngantri ibu-ibu wisata Pak. Begitu ya Pak. Ini langsung saja Pak. Ini ke arah situ jalannya, itu jalannya kecil, cuman kurang tahu ini kalau bis gede itu muat apa enggak. Soalnya jalannya kecil sekali Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak atas anu nih Pak. Saya tak coba dulu, tak tanya sopirnya bisa masuk apa enggak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak. Ini lewat jalannya lewat sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mbak di penghujung bulan Januari, tanggal 31 Januari tahun 2024. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita mau jemput rombongan ibu-ibu pengajian Mbak ini mau berwisata. Kemarin JP5 nya sudah jadi, sudah dimodif, sudah ganteng maksimal. Ini waktunya buat cari tuan. Cuman kita ini Mbak, ini alamatnya bener enggak ini lewat sini? Karena tadi habis jalan besar itu ini masuk ke gang kecil gitu Mbak. Cuma kita tanyakan ke itu bapak-bapak yang ada di sana dulu Mbak. Kita coba tanya apakah benar tempatnya di sini. Tanya dulu. Selamat pagi Bapak. Ini mau tanya Pak, ini alamatnya rumahnya Bapak Erik di mana ya Pak? Katanya ini apa? Jalan masuk jalan kecil gitu. Oh, rumahnya Bapak Erik ya Pak ya? Iya Pak. Mungkin Bapak tahu nih, soalnya ini orangnya sangat terkenal sekali di daerah sini katanya. Cuman nggak tahu juga. Oh ini Pak, ini dari ini masuk ke gang kecil itu terus nanti ada pertigaan, nanti belok ke kanan terus nanti sampai ada kayak pasar kecil gitu Pak. Nanti rumahnya di daerah situ. Ini mau kemana Pak? Anu Pak, ini mau ke ngantri ibu-ibu wisata Pak. Begitu ya Pak. Ini langsung saja Pak. Ini ke arah situ jalannya, itu jalannya kecil, cuman kurang tahu ini kalau bis gede itu muat apa enggak. Soalnya jalannya kecil sekali Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak atas anu nih Pak. Saya tak coba dulu, tak tanya sopirnya bisa masuk apa enggak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak. Ini lewat jalannya lewat sini guys. Masuk dulu. Coba kita bisa masuk apa enggak. Oh enggak Pak. Ini sempit sekali guys. Mudah-mudahan bisa. Bikin rumah aja yo di gang sempit ini Pak Erik.
repot ngerepoti sopir bis. Jalane cilik, rame pisan, bakulan bareng. Remuk bis. Tak pelan-pelan saja mbak jalannya. Ada orang naik sepeda juga. Pinggir pak. Wah. Goblok. Ora cetha malah menggo ora rating. Oh iya sih. Sepeda ya enggak ada ratingnya. Wah. Kok goblok. Ini tadi katanya ini terus nanti ada pertigaan belok kanan. Besar juga parkir di situ. Apa itu? Halo guys. Pak, wah, kok. Iya toh, Pak. Pak ame liwat suara ngati-ngati. Parkiran bis ternyata guys, bis Ramayana parkir di sini. Oh, depan sini, Mbak. Ini depan sini. Ini tadi katanya belok ke kanan. Muat enggak ya? Hah? Duh, enggak muat, Pak. Kita cari haluan dulu. Nanjak soalnya. Aman mbak, aman. Yes. Ternyata yo orang-orang kaya semua mbak ini, banyak mobil parkir di tempat ini. Kirain cuman gang kecil itu rumahnya, masuk kampung rumah-rumah kayu gitu. Ternyata orang-orang kaya mbak di sini. Pantes nyewain nyewa bis buat rekreasi. Loh, kita ada jalan tembus kemana? Belok mana ini? Oh, kesini mbak, kesini. Halo guys. Jalannya rame mbak. Apa rumahnya Bapak Erik di mana ya? Oh, kesana terus mas. Oh iya. Oke pak, terima kasih. Oh ternyata ini jalanan lumayan ramai juga mbak ini. Wah, harus hati-hati nih, muat nggak ini lewat. Aduh, ada bus juga Arianto lewat sini. Ngapain bus Arianto lewat sini? Ya mbak, aman. Sorry pak, sorry.
Wis ngepres, guys. Aduh nyantuk pager. Kanan dikit. Bapak opop, si opop 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 opop. Harus ekstra hati-hati mbak, soalnya sempit sekali jalannya ini. Agak longgar. Jalannya bergelombang. Gimana ini, masih jauh kah ini rumahnya? 7:30 malam. Kita ngantri dulu mbak ini. Gak muat soalnya. Ada sepeda main selonong boy saja, wah rajas. Aduh nyantol. Oh ini mbak pasar. Rumahnya yang mana mbak? Kayaknya ini mbah, kayaknya ini pada ngumpul ini rombongannya. Wes kita sudah sampai mbah. Oke kita nunggu para ini ya, ibu-ibu yang mau berwisatanya naik ke bis dulu mbah. Ini yang jero bis wes ana penumpangnya, wah kleru iki. Ah jelas ini nanti akan ada video selanjutnya buat ngantri ibu ke tempat wisata. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.